Mengucap bismillahirrahmanirrahim, Mukerda ke-6 GUW Kabupaten Sambas tahun 2021 yang bertema melalui Mukerda GUW ke-6 Kabupaten Sambas bertekad menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan Sambas berkemajuan, resmi saya buka. Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi membuka secara resmi musyawarah kerja daerah Gerakan Organisasi Wanita atau Mukerda GUW Kabupaten Sambas yang ke-6, Kamis 22 Juli 2021 di Pendopo Bupati Sambas. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi mengapresiasi setiap kegiatan GUW sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah. Fahru Rofi berharap kepada seluruh pengurus GUW yang baru dilantik tersebut agar bisa meningkatkan kinerjanya, sehingga impian Kabupaten Sambas yang lebih berkemajuan bisa terwujud. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Sambas mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Sambas termasuk GUW dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Sambas. Intinya bahwa GUW adalah mitra pemerintah Kabupaten Sambas. Dan alhamdulillah banyak hal-hal yang dilakukan selama itu bagus, sangat bagus dalam pembinaan organisasi kewanitaan dan program-programnya cukup menyentuh dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sambas. Dan kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sambas sangat mengapresiasi hal-hal yang sudah dilakukan oleh GUW dalam mendukung program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Insya Allah kedepannya harapan kami yang sudah baik dilakukan oleh pengurus yang lalu kita tingkatkan lagi, kita lebih baguskan lagi sehingga impian kita bersama untuk mewujudkan Sambas yang lebih berkemajuan itu terwujud. Visi misi Sambas berkemajuan itu banyak ruang untuk para ibu-ibu wanita untuk berbuat dalam untuk membangun Kabupaten Sambas. Jadi harapan kita kedepannya bagaimana program-program ini bisa terwujud, tapi kami tidak bisa berdua. Pak Bupati dan saya tidak bisa berdua. Harus didukung oleh semua sektor stakeholder yang ada, termasuklah ibu-ibu dari GUW. Saat diwawancarai, Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi mengapresiasi kegiatan Mukerda yang digelar tersebut, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pengurus GUW tahun lalu yang telah memberikan sumbangsihnya bagi Kabupaten Sambas. Saya mewakili Pemda Kabupaten Sambas mengucapkan selamat atas terselenggaranya Mukerda ke-6 GUW Kabupaten Sambas. Kita mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya, penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus periode yang lalu. Terima kasih atas pengabdiannya, sumbangsih pemikiran, sumbangsih program dan segala semuanya dalam mendukung program-program pemerintah Kabupaten Sambas periode yang lalu. Harapan kita ke depan yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan kembali, lebih ditingkatkan lagi kinerjanya sehingga kemitraan yang ada selama ini lebih bisa bersinergis dan ikut bersama-sama membangun Kabupaten Sambas menuju Sambas yang lebih berkemajuan. Jadi saya ucapkan selamat kepada pengurus baru yang nanti telah terpilih. Harapan kita bersama bisa bersinergis bersama-sama membangun Kabupaten Sambas ke depan yang lebih baik. Dari pantauan di lapangan, tampak seluruh undangan antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang digelar tersebut. Laporan panitia pelaksana Mukerda GUW ke-6 disampaikan Ibu Aklima. CSM TV Madah Kenye.